Hello guys, welcome. Okay, kali ini kita ada bareng nih, kecil sih, nah, ya kan. Tapi ya setidaknya kita review aja dong, biar kawan-kawan tahu barang yang mau dipakai, projectnya apa, pengen apa, pakai barang-barang apa untuk projectnya. Hanya mereview ya. Tapi di sini kita tidak ada tujuan untuk menjelek-menjelekan produk gitu. Dari sini hanya mereview. Okay. Siapa tahu kan, misalkan nih, bang, saya butuh bottom tapi nggak ada lampunya gitu, begitu dipencet dia on, itu kan tergantung dari wiring lagi ya. Tapi di sini ini ada, kita ada produk Schneider. Kita juga terima jasa pengadaan barang seperti electrical, pump, mechanical, CNC, pneumatic, hidrolik, bahkan itu mesin-mesin untuk produk production ya. Jadi pembuatan panel kontrol pun jasa kita juga terima. Kalau untuk kita lokasi di Kota Batam. Kalau misalkan kalau di Jakarta, kita bisa supply dari Jakarta. Kalau misalkan mau dari Batam juga bisa. Misalkan barang inden-inden itu kita rata-rata dari Batam ya. Oke. Okay. Nah, sini. Jadi di bawah deskripsi kita cantumkan nomor WA kita. Jadi kawan-kawan bisa memperkenalkan diri dulu, namanya siapa, dari mana, agar biar akrab lah gitu, seperti itu. Kita juga bisa transaksi dari online shop seperti Tokopedia, Shopee gitu. Juga kita bisa dari quotation internal. Ya, dijamin deh kita terpercaya, oke. Okay? Yuk kita review. Di sini saya ada nih, ada post bottom plus lem. Ini bisa dibuka ya. Ini ada karet udah saya pasang sih. Ini bisa dibuka. Ya, kita buka. Oke, ini dia karetnya. Wow, kenyal banget. Oke, nih. Ini adalah merek Schneider Electric. Mudah-mudahan kawan-kawan nampak Schneider Electric. Listed itu listed apa kurang ngerti saya. 4 PDF S top unit. Nah, A600060. Ya, untuk tipe ya, tipe post bottom ini dia ZBE-102 itu adalah tipe dari Schneider Electric. Kawan-kawan bisa langsung masuk ke link Schneider Electric itu cari tipe-tipenya. Oke, di sini. Oke. Nah, di sini ada oke, kita review ini push bottom-nya. Di sini ada untuk muternya, tombolnya. Terus cara bukanya bagaimana, Pak? Cara bukanya tinggal ini. Ini kan ini ada sini nih. Ini dibuka ceklek misalkan mau tempelin di panel kontrol ya, ini tinggal buka. Klik, ada kebuka. Ini nanti bisa kebuka nih. Nah, baru kawan-kawan buka ininya. Di sini kan ada drat-drat nih. Buka ini, baru masukin lampunya, baru diputar. Di sini saya tidak buka yang kalau kita ini adalah ini ada order orang, saya review juga. Oke. Okay. Nah, sini apa aja sih adanya? Ini untuk lead macam-macam sih, ada 220 volt, 24 volt, 12 volt, 5 volt ada enggak ya? Sepertinya sih ada sih, cuman enggak model kayak gini setahu saya ya. Nah, oke okay, nih. Di sini ada pas di sini beli sini kita ada NO seperti ini ya, jadi di sini ada normally close dan ada normally open-nya. Di sini ini X1 X2 ini adalah tengahnya adalah untuk ngidupin lampunya. Di sini ada lampu ya. Jadi begitu dipencet tergantung wiring kawan. Kalau misalkan di sini dikasih power 24 volt untuk lampunya 24 volt ya. Begitu dikasih 24 volt lampu ini hidup warna kuning. Oke. Okay? Ini dia. X1 X2 itu adalah power-nya. Bisa bolak-balik ini AC DC tapi 24 volt ya. Jangan lebih dong, jangan 220 volt bubuk, meledak dong. Sini kan lampunya jelas tertera 24 volt. Oke. Ini NC NO. Ya kan? Ini berarti ini kakinya, ini untuk inputnya, ini output NC. NC di sini ada NC NO, berarti ini input 1, input 2, output bisa 2 input, 1 output bebas terserah kawan-kawan. Juga NO juga gitu bebas, yang X1 X2 juga bebas karena dia AC DC ya, jadi bisa bolak balik plus minusnya, yang penting 24 volt bisa AC bisa DC ini. Oke, okay. Yang punya hidup untuk tipenya ini ZBE-102 itu bukan untuk tipenya deh ya, itu untuk tipenya dari mas gua selerinya begitu, buat ini langsung keluar ini juga seperti ini. Oke, okay. Jadi kawan-kawan kalau misalkan mau beli tinggal yang penting perkenalkan diri dulu, butuhnya apa, inverter, motor listrik apa segala macam kita open. Juga kita terima jasa pembuatan panel kontrolnya. Oke, sekian dan terima kasih. Di sini saya bukannya menjelek-jelekan produk, bukannya menjatuhkan produk, bukannya membanding-bandingkan produk ini dengan produk itu.
di sini kita hanya review bahan-bahannya apa sih, misalkan ini plastik, full plastik, juga ada yang besi gitu kan, hanya besinya sedikit, hanya penguncinya, hanya review ya. Jadi kita tidak menjelek-jelekan itu bahannya plastik seperti itu kan, kan bukan jelek kan, memang bahannya plastik kan, nyata real. Oke. Oke, sekian dari videonya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Itu kita update untuk material electrical. Jadi kawan-kawan siapa tahu mau review, pengen belum pernah nengok bentuk ini fisiknya gitu kan, sini kan juga ya lebih kita lebih dalamnya bentuk fisiknya sih mungkin ya. Ini seperti inilah fisiknya gitu kan. Untuk reviewnya seperti itu. Kita bukan review detail, bukannya tes. Oke, sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Bye bye.